Channel paling Yahwi, semoga kabarmu bahagia dan oke mantap. Kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai immobilizer pada mobil. Indikator lampu bulat merah yang menyala kelap-kelip atau berkedip pada combination meter. Hal ini menunjukkan adanya fitur immobilizer pada mobil tersebut. Immobilizer adalah sistem keamanan pada mobil untuk meminimalisir dari aksi pencurian. Pada sebuah kunci mobil dengan fitur immobilizer, terdapat sebuah chip yang dipasang pada kunci tersebut. Transponder chip ini merupakan ID kode dari sebuah kunci immobilizer. Setiap mobil memiliki simbol indikator lampu immobilizer yang berbeda-beda. Contohnya saja pada mobil Calya ini menggunakan simbol lampu bulat merah. Saat kunci yang sudah terdaftar dimasukkan ke lubang kunci, secara otomatis lampu bulat merah akan mati karena ECU mendeteksi adanya kode yang sesuai atau cocok sebagai syarat mesin mobil dapat dihidupkan. Prinsip kerja immobilizer sebagai berikut. Sinyal kode pada ID chip kunci akan diterima oleh antena penerima sinyal. Bila kodenya cocok atau sesuai, maka mesin mobil dapat dinyalakan dengan mudah. Namun bila kodenya berbeda, maka ECU atau Electronic Control Unit tidak akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar, atau mungkin ECU tidak memerintahkan busi memercikkan bunga api. Hal ini tergantung dari rangkaian sistem immobilizer tiap-tiap mobil. Sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.